Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahrul di channel Juragan Bibit. Hari ini kita sedang memanen rumput odot ya teman-teman, bareng anak-anak yang lagi magang. Rumput odot yang kita panen ini kita beli rumputnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal panen setiap hari agar nanti bisa untuk pakan ternak kita teman-teman. Rumput odot yang kita panen ini kurang lebih kemungkinan usianya 2 bulanan teman-teman. Cuman memang karena tidak terawat lahannya jadi kelihatan sedikit kecil ya. Tidak seperti biasanya jika kita rawat dan kita pupuk teman-teman. Berhubung cuacanya sangat panas, kita buat tenda sederhana teman-teman dari terpal ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berhubung udah siang ya teman-teman, kebetulan kita juga bawa bekal untuk persiapan makan di lahan ya bareng teman-teman ini. Nah, setelah ini kita istirahat sebentar untuk makan siang teman-teman, karena udah waktunya jam makan siang ya. Nah, itu Mas El sedang mempersiapkan nasi dan juga lauk pauknya ya teman-teman, bareng anak-anak yang lain. Nah, kita habis ini makan siang dulu ya teman-teman. Mandang mas, miliki nek mandangnya wong wong pesantren. Wong pesantren ini. Bos, 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 diawali bos. Mah ngerekam. Huh? Alhamdulillah udah selesai makan siangnya. Kita istirahat dulu teman-teman, baru kita lanjut memotong rumput dan juga steaknya. Nah, setelah istirahat makan, kita lanjut lagi untuk memisahkan rumput dan steaknya ya teman-teman. Kebetulan ada pesanan steak bibit rumput odot teman-teman. Ini udah hampir selesai pemisahan steak dan rumputnya teman-teman. Tinggal nanti rumputnya kita tali dan dibawa ke kandang ya. Dan steaknya nanti juga kita hitung juga dibawa ke kandang teman-teman. Setelah kita pisahkan rumput dan steaknya, kemudian kita tali rumputnya ya teman-teman menggunakan tali rafia. Nah, selanjutnya nanti akan kita bawa ke kandang untuk dijadikan pakan ternak.
Setelah rumputnya kita tali semua, selanjutnya kita hitung stek rumputnya ya teman-teman, agar nanti kita jual ke pembeli yang sudah pesan kepada kita kemarin. Nah, rumput odot yang kita hitung ini kurang lebih 300-an stek ya teman-teman, sedangkan kebutuhannya 1000 stek. Jadi kekurangannya kita pesan ke teman-teman kita yang ada di dekat sini agar memenuhi pesanan 1000 stek dari pembeli kita. Oke teman-teman, cukup sekian vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Juragan Bibit agar kami semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.